Tubuh korban ditemukan sekitar ini jatuh di sini, berarti sekitar 10 meter. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kalau masih sami kucing, selak, anu bunuh di rumah ini. Belum banyak. Seperti menerima bersih, dia tidak dilaporkan dan kesulitan. Iya. Mata kurang. Bro. Masih dulu mak baik pun. Masih dulu dah. Tim SAR gabungan terdiri dari Polres Tasikmalaya Kota, TNI, BPBD Kota Tasikmalaya, relawan masih melakukan pencarian terhadap seorang pemuda yang nongkrong dan jatuh di sekitar sini. Jatuh di sekitar sini, lagi nongkrong di sini tadi malam atau hari Rabu dini hari sekitar pukul 2. Tampaknya sudah ditemukan jasad korban. Tubuh korban ditemukan. Dibawa ke pinggir. Tubuh korban ditemukan sekitar ini jatuh di sini, berarti sekitar 10 meter. Warga penasaran ingin melihat dari dekat. Langsung dimasukkan ke ambulans. Yang di dia tersebut. Jenazah masih belum terbungkus kantung jenazah, jadi mohon maaf tidak bisa langsung video mengarah ke korban. Korban sedang dimasukkan ke dalam pusara untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo. Oh, ternyata sudah dimasukkan ke kantong jenazah. Keluarga, kalah kiring. Kira-kira kalah kiri kalau. Mati kiring di dia maksudnya teh. Kenapa lu jendela bro? Di keluarga
keluarga. Ini Kasat Sabara sampai terjun langsung melakukan upaya pencarian tadi. Alhamdulillah. Berapa lama Pak Kasat, bisa diceritakan proses pencarian? Sejam. Nanti dulu Pak, nanti dulu. Ah iya iya. Tenang, tenang, tenang. Ini Pak Kasat Sabara Polres ya. Tasikmalaya Kota AKP Sunarto. Terjun langsung. Ada juga Kapolsek Mangkubumi selaku pemilik wilayah. Itu Hartono. Yo 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 sini Pak, ayo Pak, sini Pak. Ini ada keluarga yang payun ikut ke rumah sakit. Mungkin ayah korban ini. Tempatnya ayah korban. Terus apa ya? Big big big.